Jadi hak tafsir Kak Ali itu mai duduk perang dengan Ali. Jadi adalah kisah masyhur tu. Nah, jadi tapi maksud Rafidah di sini itu Rafidah yang apa dia tak terima khalifah Abu Bakar dan Umar. Rafat maknanya tak sih terima. Itu dia panggil puak-puak Rafidah. Jadi pergi kepada puak Syiah lah. Syiah ni asalnya makna puak, makna grup. Nah, tapi dinisbahkan kepada Syiah learning. Tapi bila sebut Syiah, pergi jadi puak-puak yang melampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Pada malam ini kita keteruskan lagi majlis ataupun kuliah maghrib kita dalam tajuk punca tersebarnya hadis maudhu'. Pada minggu baru ni kita dah ambil tahu kata bila mula tersebarnya hadis maudhu' ni. Kita dah tahu kata selepas daripada tahun 40 Hijrah. Berlakunya perselisihan di antara golongan Ali dan Muawiyah. Maka di situ berlakulah di antara dua pihak tu buat hadis-hadis palsu untuk nak membenarkan pihak dia dan nak menyalahkan pihak yang dia tak hadap belawai tu, nak gulawai tu. Tu jadi kita dah tahulah kata asal pemalsuan hadis ni, hadis palsu ni mulanya ha khilafat siasiyah, perselisihan di sudut politik. Dari situ dulu mula-mula. Itu dia panggil punca nak timbulnya hadis palsu. Terutamanya dia panggil puak-puak Rafidah. Rafidah ni asalnya puak Patisik. Patisik ni dia tak say berlaku, tak say Kak Ali, tak say tak say kau Muawiyah, tak say dia tu baik. Satunya Khawarij. Jadi tak say Kak Ali tu mai duduk perang dengan Ali. Jadi adalah kisah masyhur tu. Tapi maksud Rafidah di sini tu Rafidah yang tak terima khalifah Abu Bakar dan Umar. Rafat maknanya tak sih terima. Itu dia panggil puak-puak Rafidah. Jadi pergi kepada puak Syiah lah. Syiah ni asalnya makna puak, makna grup. Tapi dinisbahkan kepada Syiah learning. Tapi bila sebut Syiah, pergi jadi puak-puak yang melampau dalam masalah nak sanjung pada Ali, Hasan Hussein dan Fatimah
dia duduk telajuk. Nah, duduk siapa kau puja. Nah, siapa kau perekat lain itu jadi satu aliran agama dah na'udzubillah min zalik. Nah, puak-puak dia ni tak ada arah. Nah, tanah lain tak boleh. Dia tak boleh nak tok dahi dia di tanah lain daripada Karbala, lebih pada Karbala. Lain daripada Karbala tak boleh. Jadinya buat jadi satu akidah, percaya habis. Orang dia ni puluh-puluh juta ni pergi ke mana pun kena bawa tanah tu. Kena bawa tanah tu. Ha, sedih. Nak jadi satu satu akidah, satu kepercayaan. Nah, jadi apabila buat lagu tu jadi timbul menego besar pula. Puak-puak tokek, puak anu apa semua, kat tubek rung, bulan ni rung ning. Ha, lepas tu kalau bakar 2 bulan lagi 3 bulan nyoh hau, nyoh buruk. Lepas tu rung lain pula tubek. Ha, tu katnya jadi catu kam lah. Jadi catu kam. Satu perniagaan besar dalam Iran jual tanah tu, bulak pun ada pasal macam-macam. Boleh duit. Pas nak buat lagu anak-anak boleh duit, kena gitu duduk teke orang-orang kampung, orang awal tu supaya dia tu percaya sebagai satu akidah. Kalau tak-tak dahi, sujud tak-tak dengan tanah tu, tak sah semaya. Ha, nak buat mana? Buat hari? Nak buat hari? Buat hari kata Ali. Buat hari Jibreel kata. Macam-macam. Siapa kau mimpi apa, mari macam-macam. Kau hadis tak ada. Cenduk haksah tak ada. Ini kena buat cenduk sendiri. Yang sudah. Ha, itu dia. Jadi, dia panggil Ar-Rafidah. Demon ning-ning. Allahu Rabbi. Imam Syafi'i kata, aku tidak tengok lagi di kalangan orang ahli hawa nafsu yang lebih bersangat terbohong. Ashhadu bizzur. Bohong banyak dah minar Rafidah daripada puak Rafidah. Imam Syafi'i kata, dead dah dia tu. Dia hidup di Yamin ketemu dengan demo tu juga. Mai dia ketemu dengan demo ni juga. Siapa kerja kata, ma ra'aitu fi ahli al-ahwa qawman ashhadu bizzuri minar Rafidah. Aku tak biasa tengok lagi orang hok pesen jenis duduk berkira bertuhan dengan hawa nafsu yang lebih banyak berbohong belawak lebih daripada puak Rafidah. Bohong sungguh, dia panggil belawak hijau. Belawak hijau. Belawak sungguh. Alhamdulillah. Eh, tak ada arahnya buat jadi buat jadi satu agama. Saya duduk royak dah mengubah ni, dia kata boleh minum arak lalu. Nah, supaya nak membiasakan minum arak di alam syurga. Boleh makan halu-halu cip arak. Nah, tu lepas tu semua tu dia ada dalil belaka. Boleh buat terlupa dalam puasa, buat terlupa. Kan kan apa kan terlupa ni batal tak? Ya. Yeah. Terlupa makan batal tak? Kita makan kita terlupa makan. Habis tak batal. Hak ni buat terlupa. Makan dah tak apa aku terlupa makan. Duk makan tu. Buat terlupa. Tak apa. Tak batal puasa. Ha, tengok. Sedap kita ni. Tak ada apa. Macam-macam. Dia hal puasa dia tak sungguh mano. Kerana, itu saya dah ayat banyak kali dah. Kerana musafir kan, musafir. Hidup kita ni, musafir. Nah, kita duduk di dangar buruk ya ni. Nak pergi lain lagi, nak pergi tempat kekal abadi, duduk dalam musafir, duduk dentang kita ni. Apa? Posor yang pas, musafir wajib eh? Duk, tu hewi rukhsah. Tengok, tu hewi kelonggara. Tak kena posor. Lepas tu, wajib-wajib juga tapi tak puasa pun tak apa. Kita gigi qada pada musim sejuk ni. Oh, niat nak qada boleh musim sejuk. Tengok. Niat nak qada. Lepas tu, tak ada-ada suruh-suruh niat ni. Nah, dah boleh langgar dah sini. Boleh langgar dah puasa ni boleh langgar. Hak lain, nak puasa apa lagi dah. Nah, masuk boleh sejuk, boleh marah apa pun. Macam-macam. Nah, tu isap rokok tak apa. Kerana, kerana asap. Ada asap lah. Jadi orang panggil bahu hijau. Na'udzubillah min zalik hati. Jadi pak-pak dia juga duk kata kunna idza ijtama'na fastahsanna syai'an ja'alnahu haditsan. Adalah kami apabila kami berkumpul dalam satu-satu majlis maka kami nampak satu-satu benda tu molek. Benda tu molek. Buat lagu tu comel. Pakat nampak gua nampak itu. Ha molek. Ha maka ja'alnahu hadithan. Maka kami buat hadah, buat hadih dah. Buat hadih. Gapo saja.
Hak mana nampak kami molek. Tak kata molek, ikut. Ja'alnahu hadithan. Allahumma musta'an. Sebab tu Allah, kita nak buat lagu mana dengan demo ni, khilafat sia-sia. Nah, kita kena tahu bahaya-bahaya demo. Lepas tu dia nak buat lagu mana untuk nak orang tu berasa syok dengan hadis. Dia gomo orang bawa hadis tu. Dia gomo orang bawa hadis. Siapa orang bawa hadis? Sahabat. Jadi gomo situ. Jadi apabila sahabat ni orang pesen jenis hati mengaruh, hati jahat. Nah, pesen jenis orang tino pun, tino pesen jenis. Allah, Aisyah ni kok Humairah ni pipi merah. Duk pipi merah sokmo dia. Gelar Aisyah dia panggil Humairah kata. Humairah. Tapi dia pergi tafsir kok lain. Tafsir kata dia duk merah sokmo. Nah, pipi tu. Allah, Aisyah ni na'udzubillah min zalik. Dengar kata-kata pok-pok Raymond ni tu dah. Dia kata dia berzina, Aisyah ni berzina dengan jatah-jatah lain, lelaki lain sewaktu Nabi duduk hidup lagi. Nah. Tak tahu banyak anak dah dengan jatah-jatah. La ilaha illallah. Dia duduk kata kemuk kita tu. Lepas tu, lepas ada Nabi mati ke, ada anak dah. Ada karya sebuah kitab. Sebuah kitab. Nah, tubik 100 orang lebih. Orang lelaki, puak-puak jatah yang pernah pergi duduk berzina, na'udzubillah, duduk pernah berzina dengan Aisyah. Dia buat tubik kita. Tu dia. Siapa tanggung tu? Tuduh kepada orang-orang sahabat-sahabat hak besar, Umar, Abu Bakar, Uthman, Talhah, Zubair. Demon ni jahat mengaruk belaka. Jadi apabila mengaruk demon ni, apabila demon ni mengaruk, benda hak dia kecek ni, kita percaya tak? Tak percaya. Benda hak dia waktu baik ni. Orang ngap, mana duk kata Abu Hurairah orang ngapa kuat. Hafazah dia kuat. Dah. Abu Hurairah tak tahu main mana. Nama dia ni pun orang tak tahu dah. Sungguh kata, kita kalau kita balas dia mana tu. Tengok nama dia tu pun tak kenal dah. Orang khilaf dah. Ahli sunnah sendiri tu khilaf nama Abu Hurairah ni. 17, 18 kau. Kawan tu kata Abdullah, kawan tu kata Abdul Rahman, kawan tu kata macam-macam. Cuma hak masyhur tu adalah Abdul Rahman bin Sakh. Tapi khilaf banyak. Tengok ayat kata, apa ni khilaf banyak? Tu ada semua ke tak tahu. Dia mau ni hidup mengarai. Ya, puak Umar, puak Abu Bakar ni, mai hidup mengarai. Ayat kata, sang tua tun buat pribadi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah semua tak ada sekali. Kalau ada pun, dia masuk akhir, masuk Islam akhir, duduk di Madinah ni, dah, duduk dengan Nabi dalam 5 tahun gitu ya, Abu Hurairah. Lepas tu Nabi mati. Orang yang duduk 5 tahun, datang-datangnya boleh buat, apa dia, beritahu hadith, beribu-ribu hadith, 5,000 hadith. Nah, sedangkan Ali duduk sekali dengan Nabi, yak kecil-kecil lagi, berapa hadith ya dia meniwayak, apa dia daripada Ali. Dia duduk beroyak hak mari daripada Abu Hurairah. Penipu dia mahu ni. Dia mahu ni tambah. Dia pergi duduk mengenak kepada orang bawa. Lepas ni, lah ni orang bawa ilmu, ulama. Ulama. Ni kena makan belakang. Allah Rabbi support dengan rahmatullah Dr. Yusuf Qardawi kita kecek dah akhir ni. Jadi kalau kita pergi dengar tuduhe kepada ulama Islam learning tu, kita tak percaya sungguh. Al-Qardawi ni mengaruk lagu tu, fatwa dia ni sesak lagu tu dia ambil kesalahan Qardawi, mari duduk eceh, mari duduk besar seperang so. Jadi Qardawi ni jahat. Apabila dia jahat dan timur perasaan kita dalam hati kita, dalam otak kita ni kata Qardawi ni jahat, mana kita nak dengar kelimah dia? Kita tak dengar. Kalau dia ceramah, dia mengajar, dia fatwa, kita tak dengar. Apabila kita tak dengar, dia royak Al-Qur'an hadis, kita secara otomatiknya tak sedengar Al-Qur'an hadis, tak percaya kepada Al-Qur'an hadis dia royak.
bahaya kelik kita. Ha, tu sebab tu kita kena amati benarlah dah masalah al-khilafat as-siyasiyah. Hak minggu baru ni hak duk sebut gapo dah? Kelebihan Safarjal Sali, Luke Sali. Kelebihan dia kata lagu mana? Kelebihan hak ni ni sewaktu Nabi malah hijrah malah Isra Jibril wa'i sebuah Safarjal Sali ni bui kepada yang ambil Jibril ambil daripada syurga lagi. Wui kepada Khadijah dan Khadijah ambil wui makan kepada Fatimah. Nah, siapa kau Fatimah tu bau sedap. Jadi Siti Khadijah kalau dia tu rindu kepada bauan syurga, maka dia ambil dakak dia kucuk Fatimah. Tengok. Padahal Khadijah mati sebelum Isra, tak itu kan? Kita nak ngaji sejarah. Khadijah mati sebelum Isra, sebelum kejadian Isra. Jadi tahun apa tahun duka cita tu. Tu lepas pada tu mari Isra. Tapi dia buat cerita tu. Nah. Siapa kau buat hari penderita Fatimah Az-Zahra. Lagu mana dia buat kata Umar ni pada satu hari Aminah apa dia Fatimah dok mengandung, mengandung yang ketiga. Hasan Hussein Muhsin Muhsin. Jadi dia ada bertelengkah dengan Fatimah ni Umar di kumah Fatimah. Siapa ke Umar tendai pintu. Nah, siapa ke Fatimah ni geboh. Gugur situ. Gugur ni mati anak Muhsin tu. Lepas tu Umar radhiyallahu anhu ambil rotan, ambil sebat rotan ni pukul godel lengan Fatimah ni. Dia panggil gapo dah kalau kita godel ni dia bekah. Bekah. Bedah. Gapo bedah? Bilo. Bilo di tangan ni supaya gelar. Bilo di tangan ni. Tangan Fatimah ni bilo. Penroy ni supaya gelar. Bulak. Allahu Rabbi. Nah, siapa ke Fatimah tu mengadu. Apa dia beradu. Teriak. Ya abatah, ya abatah. Oh, ayoh, ibu. Beradu. Kerana orang panggil dipukul oleh Umar bin Al-Khattab. Gaseng zolimnya Umar, tengok. Siapa tengok tu? Lepas tu timur tu. Lepas tu jadi balik demon ni tu, dia apabila timur dia beci. Dia marah kepada Umar, tengok. Habis-habis marah. Persoalannya, apabila dia waktu baik hadis lagu ni, dia terlupa kata, apa tu lelaki Fatimah dia buat apa? Situ? Sayyidina Ali, Ali bin Abi Talib. Tidakkah menjadi suami Fatimah? Tidakkah dia tu kata Ali ni ada kelebihan, gagahnya, gasengnya, beraninya? Bapa boleh mari katok bini dalam rumah ni siapa ke tok laki gedek mana? Dalam satu ketika beberapa hadis dia mari sanjung Ali tu siapa ke jadi penamu Ali tak tahu. Gagah. Siapakah Ali Hayung, Ali Tapa orang-orang? Saya duduk seorang yang dah. Hak dia orang main tikai Umar. Orang main tikai Umar. Abu Lu'lu'ah. Al-Majusi. Orang Majusi. Abu Lu'lu'ah. Dia bawa dia tikai Umar. Dia pergi sayang Ali. Pagi tu. Ali nak buat lagu mana? Nak tolong Abu Lu'lu'ah. Ali Tapa Abu Lu'lu'ah. Peng tapa tu naya di jatuh tubuh dia ni di jatuh di Iran lah ni. Sebab tu kubur Abu Lu'lu'ah duk di Iran lah ni. Puak-puak kita kalunya pandai buka YouTube tu tulis Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia buat kubur besar di Iran. Kawasan saya terlupa lah macam buat apa. Tapi duk di Iran.
Patut ada orang tanya, weh, muka Abu Lu'lu'ah duduk di Madinah, dia tikai rumah di Madinah. Lepas tu, kalau dalam sejarah tu, orang ijak dia, dia mati situ lah. Orang hukum kisah dia tu, dia mati di Madinah. Bapa kubur, mari duduk di Parsi tu, duduk di Iran tu. Jauh pada masa tu, lah ni pun jauh. Ha, dia buat cerita ni. Dia kata, Abu Lu'lu'ah, pergi minta tolong Ali. Ayat tu, aku tolong dah. Aku buat dah, aku nak. Mu tolong aku lah pula. Ali tak apa-apa. Lebih pada Superman lagi lah. Dan mana kita tengok kartun ke lagu mana tak? Ada setengah riwayat tengok lagi. Ali jijok. Ali jijok Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah jijok tu nya jadi sepanjang kereta api. Punya tu masuk dalam tanah, dalam bumi tu. Gitimo di Iran lah ni. Gitimo di kubur dia lah ni. Siapa tangan tu? Anak ayat kata Ali bukan biasa, gagah, perkasa. Nah, gagah Ali, gagah Musa kan? Kita nyaman tu. Pak kita pun. Bukan main tu. Dia ambil mana tu? Ambil pada nama Tudah tu. Sekali Ali jirkah, orang puluh-puluh beratus mati. Sekali dia buat punya dengan kilat, dengan pedai dia tu pun. Puluh-puluh beratus-ratus mati. Teruk lagu tu. Sejarah hak Nabi tak ada lagi. Nabi tikai orang sore mati sore tu ya. Ali dok puluh-puluh kalau dia jika. Tiba-tiba Umar mari duduk wak zoleng, wak nyanyo kepada bini dia dalam rumah. Ali tak tahu duduk mana, duduk nusuk dapur mana tak tahu. Tu dia tak khabar, kata dia hino kepada Ali radhiyallahu. Cita bohong lah. Karena cita bohong. Tu dia. Mari Akik Ali, Akik Fatimah. Mari celah Muawiyah, celah Amr bin As. Siapa ko dia buat hadis wayak kata Nabi kata, "Idza ra'aitum Muawiyata 'ala mimbari faqtuluh." Kalau mung tu puak-puak Islam mung tengok Muawiyah duduk atas mimbar aku di Madinah ni, mung bunuh dia tadi. Bunuh Muawiyah. Tengok. Itu dia. Jadi macam-macam supaya juga dengan Mu'ayyah dan Amr bin As. Siapakah ada timbul mai ayat kata puak-puak Rafidah ni buat hadis untuk nak menipu, hadis palsu untuk nak puja, nak angkat orang panggil ahli bait keluarga dia tu lebih daripada 300,000 hadis. Kelebihan ahli bait. Dalam kesempatan ini, kita bukan nak menafikan kelebihan Ahlul Bait. Ahlul Bait ada kelebihan dia dah. Ahlul Bait siapa kau kemak? Sebab Imam Mahdi yang akan datang mari itu, Imam Mahdi ni, silsilah dia ni, disuk siapa kau? Nabi Muhammad SAW. Ketua. Maknanya, ketuanya Nabi Muhammad ada siapa kau ni? Ada masalah. Sebab tu kita kena selawat semua kan? Selawat tu tak selawat pada keluarga Nabi, tak sah tahiyat, tak sah semaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga Nabi dah. Keluarga Nabi memang ada dan memang terpuji, tapi keluarga hak mulia ya. Hak kena ya. Keluarga hak kena, keluarga hak tak kena tak leh Nabi, tak jamin, Nabi tak jamin siapa pun. Pada satu ketika tu Nabi mai duduk ayat. Hei puak-puak Quraisy, membelilah diri kamu dengan Allah, kerana aku ni tidak boleh nak beri apa-apa mudarat dan tak boleh nak beri apa-apa manfaat di hadapan Allah untuk nak tolongmu. Dia royak hadah Pak Quraish. Pak Quraish. Inni la agni ankum syai'a minallahi syai'a. Inni la agni ankum minallahi syai'a. Aku tidak terkaya, maknanya aku tak boleh nak tolong gapamu di hadapan Allah sesuatu pun di akhirat nanti. Tengok. Hak ni hak puak Quraish. Takut-takutnya ada puak Quraish tu mari duduk berbangga kata dia ni orang Quraish supaya Nabi. Lepas tu joli tak semaya tak pasal ada dak. Dan ni ada juga nah supaya kita nah Melayu ni misalnya oi. Ini tak apalah Nabi ni asal pada Quraisy. Kalau misalnya Nabi pada Melayu, bahasa mana kena? Di Roma juga kita enggak? Jadi darah Melayu Nabi ni.
Kalu lah kalau Nisa. Hari Fak Quraish. Nabi start hal dah. Ya maksyarah Quraish. Nah. Mu beli. Beli dirimu. Panggil. Apa dia? Abbas. Panggil Fatimah. Ya Fatimah binti Rasulullah. Nah. Sali minni. Min amwali. Mu minta lah. Apa saja masyik ti. Mu minta lah apa saja harta hak aku ni daripada aku. Mu minta aku nak wi. Kalau aku ada, mu minta. Harta aku ada banyak anak mu minta. Karena mu sore ya anak aku. Dia panggil kata. Tapi ingat la agni anki minallahi syai'a. Tapi ingat aku tak boleh nak tolong gapo pun di hadapan Allah esok. Tago anak Nabi, tak anak Nabi Fatimah. Nabi kata lagu tu hadis sahih. Data-data bomarilah ni, tak tahu berapa lapih dah keturunan Nabi ni. Berapa puluh orang dah, berapa puluh rum dah ni, beribu tahun dah mari dah. Tiba-tiba mari duduk dakwah, buat syariat baru, buat sunnah baru, lepas tu mari duduk ang kata dia ni, keluarga Nabi ni tak kena. Tak leh. Ah sebab tu ingat molek. Bukan kita nak menghinakan keluarga Nabi, alun Nabi, tapi alun Nabi sungguh dia kena ikut jejak langkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih pada tu. Pas sunnah nak keluarga Nabi ni banyak banyak silsilah, banyak orang dok mengaku. Saya dok ayat dah. Puak-puak Cina, puak-puak Kutsah Azerbaijan, rupa Cina tu. Puak-puak Sah Bukhari buat ana ni. Rupa Cina. Dia ayat kata dia Ahlul Bait ada. Ahlul Bait Azerbaijan. Azerbaijan gapo hak menteri presiden dia gapo dah hak duduk walak kepada Rusia gapo Azerbaijan dah. Shechnya. Ulama di Shechnya. Upo Cina tu. Upo Shechan. Mengaku kata dia keturunan Nabi. Pas mari di Iran, Iran peseng rupa raut wajah dia lagu tu. Khomeini tu lagu mana? Khomeini lagu tu. Ha kata dia keturunan Nabi. Gi ke Pakistan, ke India, ha keturunan Nabi. Mari man. Puak Quraisy sama telah dah. Puak Quraisy, puak Arab tu. Saik gapo semua ke Mekah, gapo semua lah ni. Keturunan Nabi juga. Gi kepada Kok Yamin. Keturunan Nabi juga. Habib. Gi siapa ke Afrika. Tu eh hitam ke. Koyak kata keturunan Nabi juga. Jadi hok mana keturunan Nabi hok sungguh? Indonesia pun mari koyak juga. Siapa ke Jawa. Siapa ke Malaysia. Mari kok Kedah. Koyak kata dia keturunan Nabi juga. Wah, kita nak hok mana ni? Tak sah duk tengok tuwe nah, tak sah duk tengok tuwe, tapi kita mulia, kita hormat, kita sayang kepada keluarga Nabi dan kita anggap orang yang cinta kepada Nabi ni ialah mukmin. Tidak ada siapa yang cinta kepada keluarga Nabi kecuali mukmin. Dan tidak ada siapa yang benci kepada keluarga Nabi kecuali dia tu orang munafik tu. Tapi nak mari ang, nak mari berdalih kata aku ni keturunan Nabi. Lepas tu nak buat hari syariat baru, buat hari zikir baru, buat hari apa macam-macam hukum hakam baru-baru. Tak kena tanya dah, dalih. Tak kena tanya dah Nabi, tanya aku. Kan aku ni keturunan Nabi. Ah, teruk. Haruk tu bang. Raja Jordan. Mana Nabi tak? Hussein. Syarif. Keturunan Nabi mak saleh tu. Neh, kecik Arab pun telo-telo jadi Inggeris dah. Learning. Neh, keturunan Nabi juga. Hak sungguh pun lagu tu juga dia main Mekah dia pergi situ. Tak ada ke? Pergi Mekah. Tapi nak pergi capur dia mau tak tahu nak pergi Inggeris. DNA hak Nabi tak tahu ada banyak mana tak tahulah. Allahu a'lam. Tapi dia pun mengaku kata dia keturunan Nabi juga. Jadi macam-macam. Siapa ke Cina, siapa ke apa dia India siapa kau macam-macam dah Afghanistan apa banyak duk mengaku kata keturunan Nabi banyak macam-macam dah sudah banyak keturunan Nabi ada tu dia dah itu yang pertama
iaitu gapo? Perselisihan politik. Sekadar tu dah lah. Nah, yang kedua punca nak lahir nak sebarnya hadis palsu ni ialah az-zandaqah. Zindik. Allah, zindik ni kalau learning ni puak tak ada agama. Puak ni tak boleh nak kecek, tak boleh nak berdalil dengan dia. Dia pandai kecek, pandai berhujah zindik ni. Kalau nak banding ke jadi nama kata beluk apa? Beluk mandi air sabun gitu. Nah, pelalai acara bi. Beluk di diceluk dengan minyak selena pula. Nah, tu. Beluk. Tak tahu nak igat lagu mana. Tak boleh. Beluk tu licin tak? Nah, gimana di air sabun pula dah. Ini zendik. Ini zendik. Kerana apa? Demoning dia sentiasa balik dalai lagi untuk nak menghancurkan Islam. Kerana Islam tersebar luah dah. Okay? Gi kepada Farsi, gi kepada Rom. Berapa raja Islam duk putuh. Berapa kebudayaan Islam duk putuh. Islam lagi putuh kebudayaan. Pak kita ni ingat malak tak ni? Duduk berbangga dengan budaya Melayu. Tak apa lah. Tak apa. Tapi ingat malak. Budaya Melayu ke, budaya Cina ke, budaya Hindu ke, budaya mana-mana pun. Sekiranya bercanggah dengan Islam, Islam apa ni? Kan tak kira. Kita duduk nak yuk-yuk budaya, nak akak budaya, akak budaya. Tak apa lah akak budaya. Budaya macam mana? Kena tanya tu. Budaya Melayu tu. Lama jadi cerita pula ni. Jadi pendirian pula ni. Waktu baik kau ni. Jadi praden. Tapi kena setuh juga ni. Budaya Arab ni pun tu Islam lagi perapuh juga. Budaya Arab. Tak kena. Hapuh pula. Menikah berapa? Budaya menikah. Islam ambil hak kena. Menikah hak kena ni Islam ambil. Jual beli. Banyak budaya Arab dalam bab jual beli. Islam ambil hak kena tu mari mari ambil. Tu. Bukan kata Islam nak diperacur budaya semua dah. Diperacur budaya hak tak kena. Siapa ke Arab ke? Siapa ke Inggeris ke? Gi ke Spanyol ke? Gi ke Andalusia ke? Mari ke benua Asia Wusta. Apa dia? Di India, di Pakistan, masuk ke Azerbaijan, masuk ke Cina ke apa semua. Semua tu turut budaya Islam belaka. Budaya hak yang bercanggah dengan kebudayaan asal usul Islam apa lebih? Tak kira. Tu sebab tu kita kena tapih weh, habak budaya ni kena tapih. Bukan gi orang panggil tak ada perabung dak, tak ada pedan dak. Kena ada pedan. Ya. Saya nak pakar budaya Melayu. Nah, budaya Melayu. Tapi kena bainal qausain di antara bracket. Sekiranya budaya itu tidak bercanggah dengan agama. Budaya Melayu mai kata lagu mana? Gapo tu budaya Melayu? Gapo tu? Tak bercanggah. Banyak tak itu ke? Oh, lemah-lemuh. Nah, wak rumah dengan kayu, gapo semua budaya cara hawak rumah, dia ada seni macam-macam hawak tak ada masalah pakaian baju. Dah kalau lelaki pakai lagu ni, pakai celup belango, comel. Tapi kalau hak tino ke mana? Budaya Melayu. Budaya Melayu orang tino pakai. Kain cepik. Bandung nak akak tu. Boleh pakai. Karena nak berdalil dengan Melayu, pakai baju Bandung belaka. Isteri kita, anak dara kita. Boleh pakai. Apa? Nak ambil budaya lagu mana? Pahbah kita pergi ayat tu, demo ni terlupa diri. Kacang terlupa kepada kulit. Tu pula. Tak ingat Melayu. Dah. Islam ni dia hapuh. Lebih pada budaya Melayu lagi. Dia hapuh dah. Asalkah orang panggil kalau bercanggah dengan Islam. Nak belagak gajah. Melayu tak? Belagak lagi. Belagak gajah. Di Arab dia belagak utah. Ada belagak kuda. Macam-macam. Kita banyak gajah masa dulu. Belagak lagi. Tapi apa kena mengena? Duk ambil orang tina, duk main dacak depan ni.
apa kena mengena? Siapa nak jawab tu? Siapa bertanggungjawab? Tok-tok guru, ustaz, ponok, majlis, siapa nak kita tegur ni? Siapa nak tegur? Orang okay, duduk belagak ha gajah 50 ekor, 100 ekor, tak ada masalah gajah. Nak naik atas gajah, tak ada masalah. Budaya kita. Gajah ni hormat. Gajah nak kata gajah mati, tak boleh kata gajah mampu. Ayam mampu. Anjing mampu belakang kucing. Gajah mati. Gajah mati. Sebab apa? Kenderaan yang terhormat. Gajah-gajah masa dulu, tak boleh kata gajah mampu. Gajah mati. Tak boleh kata ekor korang nak. Siap dia panggil ciak. Tak boleh kata tua. Cang sip ciak. Tengok. Ha, supaya burung ada mau duk tanding ni. Nuk apa? Nuk kau. Nuk sip nuk. Tak boleh kata nuk sip tua, tak boleh. Mai hai tiak kat nuk. Oh, tengok itu lalu. Tak apa, tak ada masalah. Kita nak situ. Tapi apa hubungnya? Nah, nak sebelum pada nak naik gajah ni kena berdoa dulu kerana doa subhanallah zi itu boleh. Sakharalana hadza tak apa kenderaan je panggil kenderaan. Tapi kalau mari duduk nikmun tu nikmun ni nah ambil macam-macam daun tu mai duk pelepah. Ha tu. Hak tu bukan budaya Islam dah lah. Nah ada mari ikut unsur-unsur Hindu, unsur Brahma tu na'udzubillah min zalik. Tapi yang lebih pentingnya ambil anak-anak dara, orang bujang, bini orang, apa semua tu mari duduk belecu, mari duduk pakat, dedah aurat. Siapa yang bertanggungjawab? Adakah semata-mata kita nak bangga dengan budaya kita? Siapakah kita terlupa untuk nak beri pengukuran dengan apa dia dengan agama kita? Jadi nak ayat kata budaya dulu. Jadi apabila situ tu dia mula nak dengar kepada Islam lah. Wa'ari cerita-cerita hak yang bersakut paut dengan budaya yang bercanggah dengan Islam, wa'i masuk ala Islam. Tapi dia tak sedar wa'i masuk ni, dia kena rakyat kata, Nabi kata. Haa tu. Nabi suruh ni, ataupun aku mimpi jumpa dengan Nabi dah. Haa tu sedar lah. Jadi agama lah tu. Nah itu kan? Haa tu. Siapa kau ada pahala benda pahala, pahala benda pahala, nah, ada macam-macam. Siapa kau ada seorang Abdul Karim bin Abil Auja, dia kata dia mengaku, kata dia telah pun menipu hadis, buat hadis, tipu hadis maudhu' ni 4,000 hadis untuk mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Allah bi'annahu wada'a 4,000 hadis yuharrimu fiha al-halal wa yuhallilu fiha al-haram. Siapa tanggung 4,000 hadis. Nah, itu dia. Jadi macam-macam dah. Wari cara malaikat-malaikat Allah pada hari Arafah. Hari Arafah tu Tuhan turun daripada apa dia langit. Sewaktu petai Arafah tu turun mari duduk atas kuda dan Allah hak ni kufur dah ni, lalu dia berjabat tangan dengan orang-orang haji. Nah, orang duduk jalan kaki dan orang hak duduk naik atas menata-menata tu berjabat tangan belaka. Dia kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Allah Subhanahu wa taala buat malaikat daripada rambut dia, daripada bulu lengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah naudzubillah min zalik. Nah. Ha tu dia. Nah. Mai macam-macam lah. Orang panggil zindik ni macam-macam. Mai mengenak, mai mengaruk zindik. Zindik tu dia mengaruk, dia kata macam-macam sini. Ada setengah-setengahnya hak pasal jenis hua saya orang menego. Nego ni ya, sepanjang saya duduk ayat dah tu, dia menego banyak. Wari tak tanah timur batai banyak, tak laku. Ha, tak laku dia ayat dah, mari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat. Nabi kata bermula
timun bata itu menjadi ubat bagi segala penyakit. Wah, tu habis. Hak tu hak pasang timun bata. Kau itu tanya apa? Makhir. Al-Bazinjan. Shifa'un min kulli da' juga. Kau dia pun dia tanya waktu orang mana. Tak aku juga. Awak ayah deh. Wahai tomato, wahai macam-macam buah timun, kelebihan-kelebihan banyak. Nah, ada kelebihan-kelebihan sungguh pengam buah tamar, buah rutak, buah apa semua macam-macam warna. Tapi roman, tapi kalau hak lebih-lebih tengok roman, ada ni. Tok mana nak bawa dah. Nah, kelebihan dia lagu tu buah roman. Buah roman ni buah taptim dia ada. Kena makan air taptim, orang reti nak makan taptim, tak apa. Nah, tok laki senyum suka. Ha, nyawak tu baik boleh lagu tu. Babo-babo lah ni pun macam-macam hidup mengajar dah. Hadis 40 banyak lagi dia tak baca. Tu dia baca hadis 40. Nah, cerita-cerita hak ni tu wi kepada orang zendik semua. Wi orang yang tak ada ilmu apa semua mengajar boleh. Nah, kita panggil babo ni harus malu dengan apa dia untuk nak mengajar ilmu-ilmu macam tu. Nah. Tu dia. Warinya asabiyah. Asabiyah ni maknanya fanatik. Nah, insyaAllah kita mari bersambung memulai lagi lah. Nah, yang ketiga ialah fanatik kepada bangsa, kepada kabilah, kepada lurah bahasa, kepada negara dan kepada negara dan kepada pemimpin. Fanatik ni apa? Fanatik klang-klang. Nah, tu dah waktu baik juga hadis. Timbul di antara timbulnya hadis palsu juga. Nah, wallahu alam, kita sekadar tu dulu. Cuma apa dia malam ni oleh kerana kemarin hari Senin dah, kemarin hari Senin apa dia seorang alim dalam abad learning lah, dalam abad learning tak ada dah nak lebih dia ni, iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Dia mati di kota, sakit amu, sakit roh, cara dia apa macam-macam lah, adalah dalam-dalam dia tu. Bawa pergi hospital banyak kali. Dan berita kematian itu, kalau tak silap saya tu 4-5 kali dah orang duduk bahun berita dia, kata mati. Nah, dia pergi sekali pergi hospital, orang waktu baik, lah ni mudah kan nak berita, nak sebar berita kata dia mati. Nah, tapi hak ni, hak kemarin tu adalah, memanglah mati, sunat mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia panggil faqidul ummah, kehilangan orang panggil ummah. Jadi tak ada lagi, jarang-jarang lah orang hak pasang jenis mati tu, orang suatu dini pakat duduk takziah pada dia. Nah, kita ni lagu mana tak tahu. Weste sute kapung tak ada, tahu ada tak tahu lagi. Nah, mati orang, oh, mati dah ke kawan tu duk unjuk kapung tak tahu. Tapi dia ni sute dunia. Tapi bahasa dia lah, dia orang sute dunia pakak saya, adanya sute dunia juga pakak beci. Dan tapi hak orang beci ni kalau pesan jenis Nai John, Mr John apa semua tak apa. Nah, Mr Abdullah juga. Nah, Mr. Abdullah ni pakat ada juga beci. Pelajar agama juga berjanggut, rajin qiyamulail, rajin tahajud ni. Dia duk beci kepada Yusuf Qardawi rahimahullah mati. Siapa ke? Tubik dalam Facebook banyak kata alhamdulillah. Nah, tulisnya alhamdulillah matinya seorang yang jahat. Nah, dan kita boleh berehat rau sama tu cap hak pon kat kaum suara hak dia. Siapa tangkap tu? Berani. Pas apa? Pelajar. Allah na'udzubillah, ada sore dua ni di pelajar di Jami'ah Fathah ni pun ada juga. Ada. Nah, siapa tahu tu nak kata alhamdulillah sama-sama pokok dia. Nah, jadi waktu baik kan apa penyakit lah ni, penyakit pemuda lah ni, remaja lah ni kita kena ingat. Sebab tu saya teringat kepada Dr. Daniel hak mai kecek di apa dia Multaqa Muslimah baru ni tu dah. Kalau kita dengar saya terjemah dia tu, kenalah. Bat orang anak kita kalau rajin baca Quran, kalau rajin qiyamulail, kalau rajin puasa, jangan gaduh pejai mata lagi. Gitulah dia pesan. Jangan gaduh pejai mata lagi. Jangan gaduh sebai cai. Jangan gaduh wai wang cai lagi. Sebab orang hok bunuh Umar, orang hok bunuh Uthman, orang hok bunuh Ali itu, Ali daklah Ali. Hok bunuh Umar. Orang hok bunuh Umar ni lah, orang bunuh. Lah, orang bunuh Ali. Bukan bunuh Umar, maaf. Orang hok bunuh Ali, nama apa?
Ha, ya, ya, tak mari. Boleh-boleh komen lah. Tak mari, tak cerita. Pembunuh Ali itu orang rajin sekali baca Quran. Dia ni. Dia siapa pilih? Umar pilih dia ni untuk jadi ngajar Quran di Mesir. Baca Quran sedap. Ni orang bunuh Ali. Ingat balik lah orang bunuh Ali. Allah, ada orang komen dah luar. Nah, tak mari. Lupa. Nah. Ha ni. Rajin baca Quran. Bibi mulut dia tu duduk mumak gitu. Duduk apa dia? Duduk berzikir sama. Siapa korea nak bunuh dia dah tu, nak kisah dia dah tu, dia kata membuatlah. Marilah nak cicek gapo tubuh badai aku. Nah, cicek gapo ikut mu suka. Sekarang ya mu jangan mengenak mulut aku dan lidah aku supaya aku nak berzikir pada Allah. Aku nak minta sekarang jangan duk mengenak mulut aku. Engkau lainlah dia mau nak buat. Jadi dia bangga, dia bunuh Ali. Berzikir, qiyamul lail, baca Quran. Tapi mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, salah seorang yang dijamin syurga oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah benda tu berlaku pada masa dulu, lah ni. Oh, tak ada arah sungguh malam ni aku. Tak tahu nak buat ke mana kita jadi mokpok ni. Kalau lepas dia tu, nyo gi gomo demo tu. Pergi jalan tu. Dengan katomnya, dengan kancar, dengan rokok, dengan apa macam-macam. Duk dalam rumah, hanya gomo di apa dia dalam rumah macam-macam lah. Duk dalam rumah pun penyakit ada luar rumah, penyakit di sekolah penyakit. Siapa kau gi jumpa orang baca Quran, rajin baca Quran kia mulai pun penyakit juga. Kena beringat. Bukan kata penyakit semua, tapi kena beringat. Sebab dia mari halu buat lagu ni, mari halu. Mari. Mari nak sembelih hari ni bismillah kira. Tu baik dah kan? I see kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih orang Islam. Balah sama dia ni. Nak sembelih dengan tangan kanan kau dengan tangan kiri. Mana afdal? Kalau makan siap dengan tangan kanan, tapi nak sembelih orang? Khilaf siapa tangguh tu sama dia. Nauzubillah. Hak ni dia panggil tasyaddud al-ghuluw, pelampau, ekstrim, sotong dalam agama. Dia mari siapa tangguh tu. Jadi timbul dah lalu ni anak-anak kita, pelajar-pelajar kita sendiri tu duk ngaji sikit lagi kalau kita nya mati. Atikan berdi kau pun nya mati. Dia mana kata rahmahullah dah. Dia mana ngeruk ni. Dia kena kata alhamdulillah supaya ngaji kata qadawilan. Nauzubillah min zalik. Teguk, nah teguk. Nah insyaallah. Nah, pas mari mana kita cek. Allah muallah. Baru masuk Islam. Tak ada ngaji agama. Tapi dia masuk Islam, dia temu dengan hok-hok-hok pelampau selalu dah. Temu dengan hok-hok pasal jenis tak boleh saing awal. Ha, tu. Baca ayat kursi telur lagi lah. Baca kul huwallah, kul huwallahu ahad lagi. Nak baca Quran, tak kena lagi. Tapi mai duduk kata alhamdulillah dengan matinya Dr. Qadawi yang hafal Quran tu 7-8 tahun hafal Quran belakang. Dia ni hebat lah. Dia hebat. Nah, apa dia boleh menggegarkan apa dia tauhid di atas dunia lah ni. Pakat tak takut dia situ. Kisnya, kis orang pakat beci dia ni, kis tu. Kis dia lawan doa. Nah, Yahudi dengan perancangan musuh, dengan pemimpin yang zalim, dia lawan pas Qadiyah Palestin. Ya wa ya. Nah, hak ni saya terjemah lah. Tengok dalam Facebook saya, baru waktu anak saya duduk di Abha tu, dia bubuh dah saat ni. Apa dia mengenai ceramah dia. Dia kata, kalau aku nak munafik, kalau aku nak munafik, aku boleh munafik dan aku boleh kelik di rumah aku asal di Mesir. Dan aku boleh terima jawatan yang paling tinggi sekali. Ikut aku nak. Dia aku tak say, dia kata, aku tak biasa jual agama aku. Aku tak biasa munafik dan mengenak dengan agama aku. Aku duduk tetap dengan pendirian aku daripada dulu sampai sekarang. Pas aku duduk di kota ni, duduk di kota, dia boleh sancak kota. Bukanlah berarti dia kena jilat punggung raja kota. Dah. Dia, kalau tak salah dia panggil, hey, Amir, panggil lagu dah. Hamad, dia panggil lagu tu. Mung kena lagu tu. Dalam majlis, dengan raja-raja apa semua, dia lagu tu lah. Jadi dia tak ada apa. Kalau mung tak kena dengan aku, mung waktu baik aku nak pergi lain pula. Ha, ada
benda-benda makih-makih hak kota tak kena tu, dia dia nasihat pada raja. Jadi dia duduk tu yang mi saksi, dia ada, aku boleh duduk, aku boleh klik ke Mesir sekiranya aku pelonggar, pelonggar sikit ya daripada maukif aku dan pendirian aku, aku boleh klik duduk senilene di Mesir. Tapi tak, dia orang tak boleh nak igat dia, igat anak tino dia tak ke, anak jatuh dia masuk gua habis. Pah orang-orang lagu nimo ni yang duduk menazar diri dia untuk nak khidmat pada Islam, data-data kita mari ucap alhamdulillah waktu dia mati. Siapa ni? Hati mai di mana? Lagu mana anak-anak kita mai duduk kena neukit thuk, yat yat thuk at. Due neukit arai. Tu kita kena mai duduk mikir dah insya-Allah. Lepas tu insya-Allah kita ke semaya gaib. Pas mai esok ke lagu ni. Mayat dah, mayat dah apa? Ha, mayat dah. Dia semaya bila? Semaya asar sana. Lepas tu kita kita semaya bila? Bila? Ah, pasal dia kemarin. Dia kemarin lah. Dia tanik, dia tanik kemarin. Kau kan? Ah, ya, ya. Eh, dia tanik tepat 27. Eh? Sebab diperleh dia akan semaya esok. Zuhur esok perleh. Dia tanya asah ini tak tahu asah ini asah ini dah asah ini jadi apa dia kalau nak betul dengan dia juga insya ni lah, tapi tak apa kita buat dah apa insyaallah apalah kita berdoa ya Allah nah apa dia ghafarallahu lahu wa rahimahu rahmatan wasi'ah wa adkhalahu fasiha jannati apa dia wahsyurhu ma'an nabiyyin wa siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ويثبتها وثبته بالقول الثابت بإذن ربك برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله kita sekadar itu dulu lah malam ini dan insyaallah kita berjumpa lagi والله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله